Yes, selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huaco. Ya, Huaco Channel. Sekiranya anda belum subscribe ke Huaco Channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Ya, berita dari Malaysia kini. UMNO bersama PAS dan memandai, kata Khalid Nordin. Wow, jom kita tengok. Seorang pemimpin kanan UMNO hari ini secara terbuka menyatakan matlamat parti itu untuk menguasai semula kerajaan yang kini diketuai Bersatu melalui Perikatan Nasional dengan kerjasama PAS. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin berkata, sebagai parti politik Melayu tertua dan terbesar, UMNO tidak akan memadamkan mandat dan tugasnya sebagai parti nasionalis dan teras kepada politik Melayu Islam. Misi UMNO adalah menguasai semula kerajaan melalui Barisan Nasional dengan kerjasama PAS dan tiada siapa dapat dan patut menghalangnya, kata bekas Menteri Besar Johor itu dalam satu kenyataan hari ini. UMNO gagal menjadi kerajaan buat pertama kali sejak merdeka apabila gabungan yang ditunjanginya Barisan Nasional kalah kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang diadakan pada tahun 2018. Ia kemudian memeterai kerjasama dengan PAS yang menjadi seterusnya selama berpuluh-puluh tahun melalui Muafakat Nasional. Pada akhir Mac lalu, kedua-dua parti itu menyertai kerajaan selepas berlaku langkah Shraton yang menyaksikan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membawa partinya meninggalkan Pakatan Harapan, diikuti 11 ahli parlimen PKR berpaling tadah memberikan sokongan kepada ahli parlimen PAGO terbabit. Bagaimanapun, Kerajaan Perikatan Nasional dilihat tidak begitu kukuh. Selain sokongan yang diterima Muhyiddin terus diragui, UMNO pula menunjukkan rasa kurang senang dengan layanan yang diberikan Bersatu dalam pentadbiran negeri dan negara. Pada masa sama, beberapa ahli parlimen secara terbuka mempersoalkan keabsahan Kerajaan Muhyiddin. Untuk rekod buat masa ini, UMNO adalah parti yang memiliki kerusi terbanyak di Dewan Rakyat. Khalid berkata, dalam amalan demokrasi berparlimen ala Westminster, sesebuah parti yang memiliki kerusi terbanyak dipilih membentuk kerajaan. Kerajaan yang stable, katanya, adalah kerajaan yang mempunyai mandat terbesar. Kata Khalid, untuk mencapai matlamat menguasai kerajaan, kekuatan yang ada pada UMNO dan PAS sudah mencukupi. Sebagai rakan kerjasama setara dalam Muafakat Nasional, katanya, UMNO dan PAS memiliki kekuatan yang berbeza. UMNO kata, Khalid kata, UMNO mempunyai pengaruh dan kekuatan akar umbi lebih besar, manakala PAS ada kelebihan tersendiri dalam mewakili orang Melayu. Tanpa menjelaskan kelebihan tersendiri PAS yang dimasukkan, Khalid juga membayangkan kedua-dua parti tidak memerlukan Bersatu untuk membentuk kerajaan yang kuat. Sebenarnya, UMNO dan PAS adalah kekuatan yang mencukupi. Yang selebihnya akan menyebabkan the space is a little bit too crowded. Maksudnya, ruang menjadi terlalu sesak, katanya. Ya, sekian sajalah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada masa akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.